Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video ini saya akan informasikan untuk pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 27. Menurut informasi yang saya dapatkan dari beberapa grup dari peserta Kartu Prakerja ya, bahwa pengumuman Kartu Prakerja Gelombang 27 insya Allah akan diumumkan pada hari ini. Silakan kalian cek ya terus untuk dashboard Kartu Prakerja, kemudian email Kartu Prakerja kalian, dan SMS di nomor Kartu Prakerja kalian. Insya Allah mulai hari ini ya, kalau misalkan hari ini nggak jadi ya mungkin besok ya. Tapi ada penawaran yang spesial yang di sini ingin saya sampaikan, yang menurut saya penting untuk kalian mengerti ya, setelah nanti kalian dinyatakan lulus di Kartu Prakerja. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini, karena nanti kalian akan mendapatkan bonus-bonus hadiah yang ditawarkan dari pelatihan Kartu Prakerja. Nah, untuk informasi lengkapnya silakan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, hal penting yang saya tawarkan ke kalian yaitu jika kalian sudah mendapatkan pengumuman kelulusan, silakan kalian beli pelatihan di Skill Academy, karena ada bonus penunjang karir yang isinya pulsa Rp100.000 tanpa diundi. Caranya silakan kalian download aplikasi Bukalapak dan Skill Academy ya. Dan kalian silakan buat akun Bukalapaknya terlebih dahulu ya. Kalau sudah buat, kalian langsung belikan saja pelatihan prakerja di Bukalapak ini ya, yang harganya itu di atas 700.000, minimal 700.000 untuk bisa mendapatkan bonus penunjang karir di Skill Academy ya. Untuk mencari kelas harga 700.000 di Skill Academy, caranya gampang ya. Kalian bisa scroll ke bawah, kemudian klik Skill Academy yang ada di bawah ini ya, Skill Academy. Kemudian nanti akan dibawa kalian ya ke pelatihan-pelatihan di Skill Academy. Dan di sini banyak sekali pelatihan dari Skill Academy. Yang saya rekomendasikan adalah pelatihan yang harganya 800.000 ini dan 700.000 ini, agar kalian bisa mendapatkan bonus penunjang karir dari Skill Academy dengan isi pulsa Rp100.000 ya. Intinya yang harga kelasnya 700.000. Oke, di sini saya contohkan saya beli kelas di sini 700.000 ya. Selanjutnya silakan kalian lanjut ya. Selanjutnya klik setujui persyaratannya dan masukkan nomor dari kartu prakerja kalian. Nomor kartu prakerja jumlahnya ada 16. Jangan sampai salah, ada 16. Silakan bayar dengan kartu prakerja dan kalian akan menerima SMS notifikasi dari kartu prakerja. Selanjutnya kalian ambil kodenya, yaitu di menu transaksi di kartu prakerja. Menu transaksi kartu prakerja di Bukalapak ini ya. Silakan kalian cek di sini, nanti akan ada detail pembelian pelatihan di Skill Academy untuk Bukalapak. Nah, ini dia untuk pelatihan di Skill Academy yang sudah kalian beli. Kalian klik selanjutnya, kalian klik lihat kupon, kemudian ambil kode vouchernya ya, tukar kupon ini. Klik tukar kupon, selanjutnya kalian masuk ke aplikasi Skill Academy ya. Tunggu sebentar, aplikasi Skill Academy. Dan buat kalian yang belum punya akun, silakan buat akunnya terlebih dahulu. Jika kalian belum punya akun, nanti kalian bisa langsung klik tukarkan kode voucher. Nanti kalian akan diarahkan untuk proses pembuatan akun ya. Untuk cara membuat akunnya sendiri mudah, tinggal isi nama yang sesuai dengan kartu prakerja atau yang sesuai dengan nama yang kalian daftarkan di kartu prakerja, isi nomor telepon, isi email, dan kata sandi. Itu sudah cukup. Selanjutnya masukkan untuk kode vouchernya di sini dan kalian bisa klik gunakan voucher. Kemudian setelah kalian berhasil membeli pelatihan di Skill Academy, selanjutnya kalian berkesempatan untuk bisa mendapatkan bonus penunjang karir. Untuk cara mengikuti bonus penunjang karir, kalian tinggal klik link yang ada di deskripsi video ini. Nanti kalian akan dibawa ke sebuah form pengisian untuk mengisi data-data kalian agar bisa mendapatkan bonus penunjang karir isi pulsa Rp100.000. Nah, ini dia untuk form pendaftaran karir mentoringnya atau penunjang karir ya. Isi namanya di sini saya isi Naim, kemudian pulsanya ini isi dengan nomor telepon kalian, kemudian email yang terdaftar di Skill Academy, apakah peserta kartu prakerja atau bukan, berapa kelas yang sudah kalian beli, apakah Anda sedang bekerja atau tidak, kemudian sedang kuliah atau sedang menunggu panggilan kerja. Tinggal isi saja di sini semaksimal mungkin untuk isinya ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan jika kalian sudah berhasil mengisi, silakan kalian bisa langsung klik kirim. Setelah itu kalian tinggal menunggu pulsanya masuk ke HP kalian, ke nomor telepon yang kalian daftarkan di sini.
maksimal itu 14 hari kerja, tapi paling cepat itu 7 hari kerja pulsa sudah masuk. Jika kalian belum mendapatkan pulsa, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu untuk info penting hari ini dari Kartu Prakerja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.